cacing akon. Menuju lokasi praktikum bersama materi survei hidrografi, survei JNNS, fotogrametri dan pemetaan tersisa lengkap di sebelah timur wisata Bahari Telocor, Jabon, Sidoarjo. Peralatan yang digunakan adalah total tension, peralatan untuk pengukuran sudut dan jarak. Satu mahasiswa memasang prisma target untuk pengukuran sudut. Satu tim dipimpin Randy Lorandani menyiapkan alat total tension untuk pengukuran sudut dan jarak. Semangat pagi. Alat total tension diperuntukkan untuk pengukuran sudut dan jarak, pemetaan situasi. Satu mahasiswa memegang prisma untuk bidikan alat total tension. Asisten dosen oleh Randy Loranda. Satu personel pengukuran untuk pasang surut. Bagi ke teman-temannya, bawaan semua. Lan Muara Kaliporong mengalami kenaikan pasang ini. Lokasi di sebelah timur wisata Bahari Telocor. Hari ini Sabtu 5 Agustus dilaksanakan praktikum bersama 4 mata kuliah praktikum. Yang sedang berjalan adalah praktikum anak semester 4 pemetaan teresis lanjut, pengukuran situasi menggunakan alat total tension. Sudah saya pencet. Teman sedang melakukan pengukuran untuk mendapatkan data situasi warungnya pasor menggunakan alat materi praktikum pemetaan objektif lanjut. Praktikum itu semua kemampuan penguasaan alat-alat canggih ini dilatihkan agar mahasiswa ini mungkin punya kemampuan untuk praktikum di lapangan. Marika, yes. Kerjasama tim diperlukan di kegiatan pemetaan teresis menggunakan resep total tension. Satu sebagai observer, kemudian teman yang lain sebagai booker, mencatat informasi-informasi yang dibutuhkan. Yang itu cuma
apa angger muni ae. Geomatika. Oke. Oke. Geomatika. Yes. Geomatika. Yes. Ah, alhamdulillah. Yes, mati.